Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai sahabat semua di rumah, selamat bermalam minggu untuk sahabat semua yang ada dimanapun. Sahabat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting serta artis-artis pedo-pedo lainnya. Dan malam hari ini adalah malam pasca kedua setelah Vanessa dan juga sang suami meninggal maut karena kecelakaan. Kita doakan semoga almarhum dan juga almarhumah Vanessa dan suami ditempatkan di syurganya Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syurga yang terindah. Amin ya robbal alamin. Dan berita yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini berdepatan dengan malam minggu di happy weekend untuk sahabat semua di rumah. Di sini kita akan melihat dan juga mengintip kegiatan Ayu Ting Ting malam ini. Asiknya Ayu Ting Ting bersama keluarga, berbaik bersama dan juga bercanda nih. Malam hari ini Ayu Ting Ting mengajak Bilqis jalan-jalan ke mall nih untuk sekedar refreshing dan juga bermain bersama di wahana permainan. Hanya Bilqis dan juga Ayu Ting Ting, ternyata Ayah Rojak dan juga Mom Aiding serta Nurul Rai Rustami dan Kaisara ikut bersama Ayu dan juga Ikis bermain di mallnya. Wah, seneng banget nih hari ini tentunya untuk Ikis agar selalu bahagia dan pastinya disayang sama mama dan juga nenek kakeknya. Dan selalu untuk Ikis, apapun akan dilakukan nih untuk Ikis, terutama Ayu ya, pastinya akan memberikan sesuatu yang indah nih untuk Ikis. Tak hanya main, di sini juga Ayu dan juga keluarga makan bersama nih. Nonton lagi, nonton lagi ya. Sehat selalu deh untuk Ikis. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan isi instastory Ayu Ting Ting malam hari ini berdepatan dengan malam Minggu 6 November 2021. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga ini bisa menjadi hiburan sahabat semua di rumah ya. Dan mengenai informasi-informasi selanjutnya pasti akan Mimin sajikan khusus untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat menyaksikan dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk jalan.